أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تقبل دعاءنا يا الله، وأن ترحمنا يا الله، وأن تغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم، كمموه بدمو يا الله، lihat kami di saat ini meminta-minta padamu. Dengarkan kami di saat ini memohon hajat. Dengan rengekkan kami dengan sepenuh jiwa kami ya Allah, dengan kelemahan, kekurangan, kemiskinan, kepapaan, kefakiran kami ya Allah. Kami hambamu yang maha hina, hambamu yang maha fakir, maha miskin, maha melarat, yang maha menumpang di tepi gantangmu ya Allah. Rahmatmu maha melimpah ruah pemberianmu ya Allah. Tapi kami masih tidak syukur, masih tidak terima kasih, masih tidak hargai pemberianmu. Ya Allah, engkau kurniakan senawang ini. Ya Allah, engkau kurniakan negeri sembilan ini. Engkau kurniakan Malaysia ini aman, makmur, sentosa. Hasil buminya melimpah ruah, ya Allah. Keamanannya di mana sahaja, kami tidak hargainya ya Allah. Kami masih bermain-main tanpa sebarang tujuan ibadah padamu. Kami masih melanggar titah perintahmu ya Allah. Kami masih tinggalkan salat ya Allah. Kami masih mencabar keagungan, kebesaran, kehaibatanmu ya Allah. Apakah jenis hamba namanya kami ini ya Allah? Diberi betis dimintanya paha ya Allah. Takkanlah kami ingin jadi seperti kata pepatah, itik mati di dalam tasik yang diberenanginya ya Allah, ataupun ayam mati di dalam kepuk yang penuh dengan makanan padinya ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, cetuskan perubahan di dalam kehidupan kami ya Allah. Sentuhlah kalbu kami ya Allah. Hadirkan taufiq, petunjuk, hidayah dan juga panduanmu ya Allah. Karena kami hamba yang jahil ya Allah, hamba yang tak sadar diri belagak pandai, ilmunya ya Allah tidak menjangkau pun panjangnya kail, tetapi merasa bongkak, takabur, berlagak sombong, nak diduga melaut airmu ya Allah. Bantu kami ya Allah sebelum datang siksaan dan azab yang tidak akan dapat ditolak, ditahan, ditentang ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, kami mohon padamu, ampunkan seorang wanita. Ya Allah, ampunkan seorang wanita yang engkau jadikan dia ya Allah
sebagai permaisuri dalam kehidupan kami. Namanya ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ibu yang sedang kami nampak wajahnya di saat ini. Ampunkan ibu yang kami nampak sedang tersenyum waktu iringi kami ke sekolah, ya Allah. Ampunkan ibu itu juga kami pernah nampak dia menangis kerana perilaku perangai tingkah kami, ya Allah. Ampunkan ibu, ya Allah, yang kami pernah berada di dalam kandungan rahim kasih sayangnya, menumpang dalam pelukannya 9 bulan 10 hari lamanya. Ampunkan ibu yang tak pernah meminta walau sesin pun upah kandungkan kami, ya Allah. Walau saat itu dia pernah jatuh, pernah rebah, ya Allah, pernah terluka lutut, betis dan pahanya, ya Allah, pernah terseliuh kakinya, tapi tak dipegang di bahagian yang sakit itu. Yang dipegangnya ialah bahagian perut yang kandungkan kami, seraya dia berdoa, ya Allah, selamatkan anak kesayangan yang kukandungkan ini. Itulah kami yang sedang mengangkat tangan berdoa padamu. Ya Allah, demi ubun-ubun kami yang dipegang oleh kebesaran keagungan kekuasaanmu, ya Allah, ampunkan ibu saat dan telah ketika dia lahirkan kami, ya Allah. Waktu itu koyak rabak isinya, terbelah kulitnya, dituris digunting, ya Allah. Air matanya bercucuran ke bumi, darah merahnya bersimbah, ya Allah. Ya Allah, putus urat sarafnya, ya Allah. Kejang kaki tangan dan tubuh badannya, ya Allah. Seolah-olah sakaratul maut sedang menjemput ibu. Dia korbankan jiwanya, ya Allah. Ya Allah, selepas itu dengarlah tangisan seorang bayi kecil yang tidak dapat ditahan lagi sabarnya oleh ibu. Lalu dia meminta-minta, doktor, berikan anak itu mak bidan, berikanlah anak itu, anak itu anak saya yang saya kandungkan. Lalu dipeluk, dicium tubuh kami, ya Allah. Waktu itu masih berbau hanyir bercampur lendir dan darah, ya Allah. Ampunkan ibu yang sedang kami nampak wajahnya, urat-urat tua sedang menjalar di pipinya. Tubuhnya tidak seindah, tidak selincah, tidak sesegar dahulu lagi. Jalannya semakin membongkok layu, ya Allah. Rambutnya semakin berguguran keputihan, ya Allah. Matanya semakin kabur memandang kami. Tangannya semakin uzur, ya Allah. Selalu dia menyebut, mak sakit, mak lenguh di sana dan sini. Ya Allah, kami mohon padamu saat ini, ampunkan ibu yang sudi susukan kami dari badannya sendiri, yang sudi suapkan makanan minuman ke mulut kami, ya Allah, yang sudi tidak tidur nyenyak kerana dodoikan kami. Ampunkan ibu yang tak pernah kenyang makan minumnya kerana kenyangkan perut kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah berhias pakai di tubuh badannya
Kerana elok cantikkan pakaian menutup aurat kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang gadaikan seluruh apa sahaja yang dia punyai untuk penuhi hajat dan keinginan kami, ya Allah. Ampunkan ibu, ya Allah, yang susunya sekarang menjadi darah mengalir di seluruh tubuh kami, ya Allah, yang menjadi daging tulang temulang kulit dan roma kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ibu, ya Allah, yang berikan kehidupan zahir batinnya untuk bahagiakan kami, ya Allah. Ampunkan ibu, ya Allah, yang sanggup berdoa saat derita dia ingin lahirkan kami, katanya padamu, ya Allah, jika nyawaku boleh digadikan galang ganti, ya Allah, selamatkan anakku di saat ini, ambillah jiwaku. Ampunkan ibu yang kami lupa jasanya di saat ini, ya Allah. Ampunkan kami pula anaknya yang tak sadar diri sanggup tinggikan suara di hadapan ibunya, sanggup tumpahkan air mata syurganya sendiri, sanggup melawan segala nasihat dan pesanan ibunya, ya Allah. Ya Allah, sabda Nabi-Mu, ridha Allah bergantung dengan ridha si ibu, murka Allah bergantung murkanya ibu. Tiada syurga bagi si anak yang durhaka. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu di saat ini, ampunkan seorang lelaki yang dibin-bintikan nama kami dengan namanya. Dia ayah kami, ya Allah. Ampunkan ayah yang sudi peluk cium kami, ya Allah, hari pertama kami lahir ke dunia. Ampunkan ayah yang sedang kami nampak wajahnya di saat ini, ya Allah. Ayah itu sudi ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanpa kami sadari, air mata ayah tak dapat tertahan olehnya, tumpah membasahi pipi kami, ya Allah. Ampunkan ayah yang penuhi segala keinginan kami, tunaikan hajat kami, ya Allah. Walau terpaksa dia bergolok bergadai, ya Allah. Ampunkan ayah yang sedang kami dengar suara paraunya kejutkan subuh, yang kami masih tergiang suaranya berpesan, anakku salatlah selalu, yang kami masih mendengar pesanannya, jangan engkau tinggalkan agama ini, yang kami masih dengar nasihatnya, belajar bersungguh-sungguh, yang selalu berpesan, anakku, kita bukan orang kaya berada. Ya Allah, ampunkan ayah yang keringat tubuhnya peluhnya tumpah bersimbah ke bumi, pecah kaki tangannya mencari rezekimu, ya Allah. Bergolok gadai, dicaci maki, dihina, dimarahi, tak pernah dia ambil peduli. Yang dia tahu, ya Allah, rezeki harus dicari, anak-anak harus dikasihi, sang isteri segala tanggungjawabnya mesti dipenuhi. Itulah ayah yang tidak pandai berbicara, bermadah pujangga dengan kami, ya Allah. Ampunkan ayah yang nampak tegas di wajahnya, tetapi menangis sendirian kerana bimbang gagal tanggungjawabnya.
Ampunkan ayah yang lukanya sembuh sendiri, yang sengsara isi hatinya engkau yang ambil peduli, ya Allah. Semua makhluknya tidak ambil tahu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah, itulah ayah yang engkau nyatakan bersama ibu. Wabil walidaini ihsana, dengan kedua ayah ibumu mestilah kamu berlaku ihsan, terbaik di hadapan dan belakang mereka. Ya Allah, itulah ayah yang kau letakkan redamu pada redanya, ya Allah, yang engkau akan kirimkan murkamu bersama dengan murkanya, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ampunkan dosa kami dengan mereka berdua. Andailah di saat ini engkau takdirkan untuk ambil mereka, ya Allah, kami tidak sempat bertemu mata, berjabat tangan, mencium pipi, memeluk tubuh mereka. Kami mohon padamu, ya Allah, janganlah ia berlaku, ya Allah. Janganlah, ya Allah, kami tetap akan memohon padamu, sedangkan engkau maha tahu segala ilmumu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mencium telapak tangan ayah ibu, memeluk tubuh mereka berdua, sebelum engkau ambil mereka pergi jauh dari kami, ya Allah. Andai itu takdirmu jua, tiada siapa yang dapat menghalangnya. Ya Allah, hanya kami dapat lihat nanti sekujur badan di pembaringan, ditutup kain putih, tidak berjahit, ya Allah. Yang kami peluk, kami panggil ayah, kami panggil ibu, tiada lagi balasannya. Yang kami hulurkan, tiada lagi yang menyahutnya. Ya Allah, putuslah sudah di saat itu dua dari tali-tali rahmatmu, tertutuplah sudah dua dari pintu-pintu syurgamu. Segala kenangan sejak kecil hingga dewasa akan dibawa pergi bersama angin lalu. Ampunkan ayah dan ibu. Ya Allah, pindahkan mereka dari kegelapan, kesempitan yang lahat, ke dalam syurgamu yang luasnya tidak terperi. Kurniakan mereka nikmatmu yang abadi. Ya Allah, andai mereka masih ada bersama kami, panjangkan umur mereka, ya Allah. Sihatkan dalam ketakwaan dan kebajikan padamu, ya Allah. Rezekikan mereka kurniaanmu, halal barakah lagi melimpah ruah. Bahagiakan mereka bersama kami, ya Allah. Izinkan kami ambil kesempatan mencari ridhamu dengan mentaati mereka berdua. Ya Allah, ampunkan pasangan-pasangan hidup kami, ya Allah. Ampunkan anak-anak kami ini, buah hati, pengarang jantung, penyejuk mata kami, ya Allah. Ampunkan anak-anak murid kami ini, mereka jua anak kami, ya Allah, yang hanya tidak dibin-bintikan dengan nama kami, dan hanya juga tidak dikandungkan oleh rahim istri kami dan guru-gurunya di sini. Ya Allah, pelihara sekolah menengah kebangsaan Senawang ini dari segala kemudaratan. Pelihara dari sebarang kejahatan asbab segala makhluk ciptaanmu, ya Allah. Dari kejahatan manusia, jin, syaitan, iblis, ifrit. Dari hasad, binatang bisa, binatang buas, binatang bawa penyakit. Dari sebarang kejahatan yang datang dari pandangan yang empunya hasad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan keputusan semua bagi setiap pelajarnya di sekolah menengah kebangsaan Senawang ini, ya Allah. Perelokkan nilai kerohanian mereka, perelokkan fizikal mereka, ya Allah. Perelokkan intelektual mereka, ya Allah. Perelokkan emosi mereka.
perelokan kemasyarakatan dan pergaulan sosial mereka, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, turunkan rahmatmu melimpah ruah di sini. Bukakan untuk mereka pintu-pintu kepandaian, kecerdikan, kepintaran, kebijaksanaan, ya Allah. Bukakan pintu kefahaman untuk mereka. Bukakan pintu rezeki kesejahteraan untuk mereka. Ya Allah, ya Allah, kurniakan iman kepada anak-anak ini, ya Allah. Kurniakan ihsan kepada mereka. Perkukuhkan nilai Islam mereka, ya Allah. Jadikan mereka insan yang hebat terbilang di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan namamu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Tunaikan hajat para guru mereka yang inginkan kejayaan cemerlang buat anak-anak ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkan guru-guru mereka yang sudi tinggalkan ahli keluarga di siang hari marah mencari redamu, ya Allah. Ampunkan guru yang korban hidup dirinya seperti lilin dan obor yang membakar diri, ya Allah. Ampunkan para gurunya, ya Allah, ya Allah, yang curahkan setiap jasa keringat, menempuhkan setiap jiwa mereka untuk lahirkan generasi bangsa ini, ya Allah, yang ingin melihat kemenjadian pelajarna, ya Allah. Ya Allah, ganjarkan para guru ini ketenangan, ketabahan, keimanan, rezeki yang halal, barakah lagi melimpah ruah, ya Allah. Anak-anak yang salih-salihah, muslihah, kendaraan, rumah dan perjalanan yang tenteram, aman, damai, selesa, ya Allah. Rabbana, ya Allah, kami mohon padamu akhirnya, ya Allah. Pelihara negara ini, pelihara raja-rajanya, pelihara sultan-sultan pemerintahnya, pelihara pemimpin-pemimpinnya, ya Allah. Pelihara kami keseluruhannya, ya Hafidhu, ya Wakilu, ya Mu'minu, ya Muhaiminu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, ya Allah. Cemerlangkan mereka dalam PT3 dan SPM, kurniakan mereka straight A keseluruhannya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا و